Penonton, pantun dulu. Belum, belum. Nanti, nanti, nanti. Bilang cakep ya. Bilang cakep. Jalan-jalan ke Sulawesi. Makasih. Jarang-jarang dibilang cakep ya kan. Kenalin dulu deh. Ae, kurcaci baru di mari. Sebenernya ladang ini lumayan keren ya. Tanahnya luas. Fasilitasnya banyak. Coba lihat di selatan. Ada masjid. Di utara, ada kolam renang ya kan. Di barat dong, kebun binatang. Coba di timur. Timur jauh, apa ya? Timur jauh. Oh, Isco, itu udah tutup tapi. Aduh. Lu pada tahu gak sih? Jadi kurcaci gak enak tuh. Serius. Jadi kurcaci tuh kayak ada susah dan dukanya. Kagak ada senangnya, apa sukanya kagak ada gitu. Apalagi sering dapat intimidasi aja. Dari warga sekitar ya kan, terutama ya kan warga sekeliling. Belum lagi satpam parkir BNI. Sampai di depan, mamang sebelah aing pernah ngedis aja ya kan. Iya, didis. Kata tinggi badan aing tidak ideal ya. Ya namanya kurcaci ya kan. Coba deh, dibilang tinggi, kagak ya kan. Dibilang pendek banget. Dibilang kontet, sudah pasti gitu. Pengen ngedistract tapi bukan YouTuber. Gimana? Tapi walaupun direndahin gitu ya, Ayo punya keyakinan nih bahwa di Mineral Town ini adalah wadah bagi Ayo untuk mengembangkan diri. Sebagai kurcaci-kurcaci kader. Iya. Walaupun ya Ayo sadar, Ayo cuma anggota kurcaci muda ya kan. Iya. Makanya cita-cita pertama Ayo di sini adalah menjadi kurcaci anggota biasa. Oh iya. Yang kedua, iya, Betawi ya, iya. Ya, kok mati bang? Emang gini? Kagak dari tadi, gitu. Yang kedua ya, lupa kan apa aja. Yang kedua, Aye pengen jadi kurcaci staff of the month. Keren kan? Keren kan tuh? Keren kan? Gile. Yang terakhir, Aye pengen jadi ketua organisasi tersohor di lingkungan kurcaci kan? Namanya sudah. Cek, masih kok. Gak rusak. Namanya Perkumpulan Kurcaci Kebanyakan Kerja, disingkat P3K. Tapi masa cuma di sini aja ya berkarya kan? Nanti dong, Aye punya mimpi lagi membuat Mineral Town sebagai lab, apa batu loncatan Aye untuk karir yang lebih baik. Aye punya mimpi yang lebih tinggi. Cita-cita Aye pertama, punya ladang sendiri, nggak jadi bekerja lagi dong, jadi majikan. Mempekerjakan kurcaci yang lebih kurcaci dari Aye. Mengangkat moral ya kan. Yang kedua, Aye pengen punya bini, punya istri. Yang cantik dong pasti. Yang baik hati. Dan yang penting, konten. Seperti Aye, biar cocok ya. Yang ketiga, terakhir. Aye akan memberanikan diri untuk mengambil berkas calon mayor Mineral Town periode terbaru. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Emang cuma ngambil, ngembalinya kapan tahu ya kan? Ngambil doang. Ayo sendiri aja deh di mari, gila. Mana sih yang lain? Sendiri doang. Waduh. Bang,
Kok kurcaci juga kah? Iya bang, kurcaci bang. Oh, patas. Apa tuh? Pendek. Wow. Body shaming anda. Kita kan sama-sama pendek. Yang tinggi, kurs dolar. Kok berani ya? Oh, gak tau bang, ampun bang. Kok anak mana? Abang gak tau ayah anak mana? Kok anak mana? Dari bahasanya abang gak tau? Gak tau. Dari Betawi ya ye? Oh dari Betawi. Abang gak tau nih, Betawi itu terkenal dengan bahasanya bang. Oh, gimana, gimana? Coba ya. Semua yang belakang A jadi I. Gimana tuh? Bener kan? Belakang A jadi I. Coba. Ya, ikutin ya, ikutin, ikutin. Kita. Kita. Jakarta. Jakarta. Bara. Bere. Bara-bara bere-bere. Nah. Betawi bang, kurang Betawi apa aku mas? Oh. Mas Betawi aku. Wangel loh ini. Kok aku jadi baru ya? Oh iya, aku jadi baru aja. Siapa kau punya nama? Nama aja? Ya. Pakai CV aja ya bang ya? Pakai CV mana? Saya tengok, CV. CV iya. Wah ini CV aja nih, keren kan? Belum sih. Nama aja? Nama? Ahmad Khairuddin bin Ayah bin Kakek. Leluhur. Ya ya. Harus di hormati ya kan. Agak apa kira kira? Matko. Oh. Biar pendek. Ya. Ya. Ahmad Khairuddin. Ahmad Khairuddin. Matko. Oh ya. Ya. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh ya ya. Kayak kenal lambangnya. Oh iya lambang. Ya. Tempat tanggalnya nih. Kinder Joy, Harbolnas, tahun kuda putih. Oh, deket sini berarti? Di Kinder Joy, Circle K. Circle K, iya. Ya. Deket sini, deket Arbonas banget. Arbonas tau kan bang, berapa bang? Gak tau, kita lanjut. Jangan. Jangan dong. Motonya? 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 Moto. Kerja tiga kali. Kerja tiga kali. Abang tau kan bang? Saya tahu. Mari kita suarakan. Ya. Kerja tiga kali. Kerja, kerja, kerja. Kerja tiga kali. Kerja, kerja, kerja. Seperti ini. Seperti presiden yang sekarang belum turun. Oh iya, ya. Yang sudah turun tidak tahu motonya. Ya. Nah. Tidak. Pengalaman kerja aja ya bang ya? Pengalaman kerja. Oh, ayo kerjanya internasional. Internasional ya? Mancanegara. Bagus, bagus, bagus. Ayo pertama dong, pertama dong. Pertama. Ayo pernah ke Malaysia. Malaysia? Berjualan. Berjualan apa kok? Budaya. Waduh, bukan budaya. Oh bukan budaya. Bukan budaya. Oh. Reok-reok, angklung tidak dijual. Kayak itu ya, moto itu. Oh iya benar dong. Gimana? Waduh, lupa bang angklung. Bangsa yang bagus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai? Nah, budayanya. Waduh. Pesan moral. Pesan moral. Berjualan apa terus? Berjualan ayam goreng. Nah. Dua ringgit satu. Dua ringgit satu. Lima ringgit dua. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi? Nomor 2. Nomor 2. Ayo melanjutkan karir di Malaysia. Jadi apa? Jadi polisi. Oh, jadi polisi. Polisi apa? Lalu lintas? Oh, enggak. Polisi tidur. Waduh, enggak dong, molor mulu jadi. Waduh. Polisi apa? Polisi itu. Nah. Oh, iya. Polisi. Bagus ya. Polisi masa depan. Polisi masa depan. Oh, ya bagus. Iya dong. Ada lagi? Ada yang terakhir. Terakhir? Ayo jauh-jauh ke Mesir, bang. Mesir? Jadi marbot. Marbot apa? Masjid? Apa? Oh, bukan mainstream itu. Marbot ini, bang. Nah. Marbot piramid. Piramid. Marbot piramid. Kok yang mana? Ada bang yang kecil. Nah. Oh, yang itu. Ya. Bang apa ya, emang agak berdebu. Iya. Yeah. Kurang Mesir berdebu. Iya, tahu, tahu. Banyak kotoran muntah. Mantap, mantap, mantap. Baca sini capek bang. Gantian lah bang, kenalan bang. Oh iya, bagus. Oh sudah nah, kenalan. Lah. Saya mau kenalan. Iya. Yeah. Saya punya nama Romeo. Romeo? Bagus kan? Romeo Irama? Bukan. Oh iya. Raja saya kasih tahu, panjangan saya Boromeus Luarang. Luarang. Luarang aja mas. Luarang. Luarang temenan. Temenan. Luarang. Mas Romeo jadinya. Mas Romeo. Lanjut.
Lanjut, lanjut, lanjut. Terus saya kasih tahu di pertanian ini ya. Yeah. Itu banyak divisi. Banyak divisi. Iya. Mulai dari divisi masak. Divisi masak. Divisi odori. 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 Terus divisi saya. Divisi lu apa bang? Divisi saya adalah divisi peka kurcaci. Peka kurcaci apa tuh bang? Kepanjangannya pengembangan karakter kurcaci. Wow. Keren, 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 gila, keren dong, keren dong, disebut dong. Apa bang, brokernya bang? Brokernya banyak, tapi saya sebutkan tiga saja. Wih, padahal cuma empat. Broker yang pertama, yeah. Kurcaci SC. Kurcaci SC apa tuh? Kurcaci SC. SC. Kepandekan dari Kurcaci Spiritual Camp. Wah, wow, keren, keren, keren. Ngapain aja tuh bang? Satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Makan siang. Makan siang. Makan malam. Yes. Sarapan gratis. Hmm. Terus malamnya menghafal. Malamnya menghafal. Terus paginya senam pagi. Oh. Lanjut broker saya yang kedua. Nomor dua ya. Oh iya dokumnya. Iya dokumnya. Ya itu dokum. Saya lupa kalau ada dokum. Wah iya. Lanjut broker saya yang kedua. Iya. Yeah. Broker saya yang kedua itu adalah mentoring ke kurcacian. Mentoring ke kurcacian. Mentoring ke kurcacian. Iya, iya. Seperti baju saya. Iya, ini. Iya. Kok beli dari mana? Ada di itu, garage sale. Wah. Harusnya dijual lebih mahal. Di mana, bang? Di BEC. Oh. Bagian garage sale. Wah. Sama saja dong. Ya, ada dokumentasinya. Dokumentasinya slide berikutnya. Oh udah keluar, gak kelihatan dari sini. Ya. Lanjut broker saya yang ketiga. Apa tuh? Yang paling saya banggakan adalah KAT. KAT? Kependekan. Apa KAT bang? KAT kependekan dari kurcaci andalan terpusat. Wah, ya. Aktivis. Menyuarakan pendapat. Menyuarakan pendapat? Bukan demo ya? Bukan demo. Oh, bukan demo. Ya. Oh seperti dokumentasi? Dokumentasi. Wah. Ya. Wah. Itu saya. Kenapa toangin di sini, Bang? Biar lebih keras. Lebih keras. Ya, kadang kan wakil rakyat suka budek. Wah, iya iya. Keren sih, Bang. Punya lu, Bang, divisi lu. Kalau boleh gue masuk divisi lu, Bang. Kok mau masuk divisi saya? Iya, mau, mau, mau. Ada syaratnya. Waduh, berat nih. Apa nih? Berat dikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang pertama, apa tuh? Harus membuat buku angkatan. Angkatan gua ada berapa? Angkatan AYE? Ya. Bentar bang ya. Hitung dulu. Satu bang. AYE kan masuk sendiri baru. Oh. Ya udah gak apa-apa lah. Buku pribadi jadinya gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa lah. Buku pribadi lah. Ya. Buku pribadi. Buku pribadi gak apa-apa lah. Saya tahu. Iya. Yeah. Maklum, maklum. Apa tuh bang? Buku pribadi gimana begini? Harus ada spesifikasinya. Oh, oke, ya. Oke. Okay, okay. Apa aja spesifikasi tuh? Spesifikasi yang pertama. Hmm. Harus menggunakan kertas rius. Kertas rius? A1. A1? A1. Kertas rius A1 yang dibagi 16. Dibagi 16. Jadi A6? Bukan, A5. Oh, A5. Jadi A5 gak apa-apa? Gak apa-apa. Itu bilang dari tadi A5 aja. Terus yang kedua. Oh iya. Harus bergaris. Bergaris di riusnya itu? Iya, bergaris di riusnya. Oh jadi sudah dicoret-coret, ya. Digarisin lagi. Nah ya gitu. Buat apa dong? Buat apa? Oh, apa? Kok berani ya, waduh. Enggak mau terima saya nanti. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut yang ketiga. Harus ditempeli foto 3x4. Oh saya tahu. Ya, ditempeli di depan, ya. Di cover pas foto kita kan. Oh bukan gitu. Lah, saya tadi bilang apa? Foto 3x4. 3x4 kayak ini. Kayak mana? Ya. Oh. 3x4 depan walau. Ah ya benar. Iya. Salah saya. 12. 12? Waduh, banyak. Udah, itu. Lumayan berat, lumayan berat. Kata. Tadi kan itu syarat satu. Salah dua. Salah dua. Harus wawancara. Waduh, wawancara ya. Harus wawancara kadif sebanyak setengah N plus satu. Banyak juga.
Iya, setengah N plus 1. Banyak emang. Waduh, banyak bener. Nggak bisa nih, nggak bisa. Siapa ini bang? Nggak bisa nih. Ciko kenapa? Harus dihentikan. Nggak bisa nih. Bang, tak bisa nih bang. Kenapa nih bang? Nggak bisa dihentikan. Apanya yang tidak bisa? Harus dihentikan ini bang. Oh ininya bang, tangannya bang. Oh ininya. Nggak bisa terhenti bang. Tangannya. Kecepatnya nih bang. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Coba. Tangannya kenapa ya tangannya? Coba, coba kok tengok kanan, terus tengok kiri. Tengok kiri. Tengok kanan, tengok kiri. Anak baru ya? Ayo bang. Iya. Iya, ayo, ayo anak baru. Oh, anak baru. Pantes lah tak pernah lihat. Iya. Nama kau siapa? Ayo, namanya Matko. Oh, Matko. Iya, iya. Namanya siapa bang? Viviki. Waduh. Salah lu bang? Iya. Viviki ya? Iya. Oh, dipanggilnya Bang Piu. Waduh, janganlah kau panggil ayo Viviki. Panggil apa dong? Wik. Wik? Viviki. Boleh, Bang Wik ya. Bang Wik ya. Kau anak baru, sudah ikut kader kau? Kader di klub gitu bang? Iya. Ade-ade di awal OSKM. Tuh, apa tuh? Orientasi Studi Kurcaci Mineral Town. Oh, baru ya? Baru. Saya integrasi dulu. Oh, angkatan lama. Iya. Ganti nama. Nah. Wik, kok kenapa tadi? Aduh, itu bang. Si petani itu. Aduh, ayah sudah kasih tahu dia bang. Kenapa? Sudah saya peringatkan dia bang. Keras kepala kali si petani itu. Emang kenapa si petani? Aduh, si petani itu bang. Dia makan apel. Makan apel? Iya. Yeah. Saya makan apel. Saya juga makan apel. Saya juga makan apel. Lah terus? Tapi bang. Nah apa? Kenapa? Kenapa? Si petani kenapa, kenapa? Itu. Ah. Si petani itu bang. Dia makan apel beri. Apel beri? Apel beri ya. Kaget. Kaget tuh. Kayak gitu kagetnya bang. Kok kenapa kaget? Kok kenapa juga kaget? Kaget bang. Lu kagetnya ngagetin. Cuman. Emang? Emang kenapa sih? Apel beri kenapa emang? Kasih tahu bang. Kasih tahu dia bang. Saya kasih tahu ya. Apel beri itu apel keramat. Oh. Tidak boleh dimakan sembarangan. Betul, betul, betul. Kalau dimakan sembarangan dapat menyebabkan... Apa tuh? Bentar dulu. Saya kasih sumber dari omongan saya dulu. Daftar pustaka? Daftar pustaka. Harus itu, harus ada. Harus, ya. Harus ada. Nanti takut dibaca. Iya, di mana dong? Dari mana dong? Dari buku Tatang Subakwan. Tatang Subakwan? Yang mana tuh, bang? Yang mana, yang mana? Saya enggak bawa. Mana? Nih, gambarnya ada enggak? Oh, ya itu. Oh, iya. Butatan. Iya. Di sekolahan. Ya benar. Iya. Ini dari buku Tatang Subakwan. Buku Tatang Subakwan. Pemberian Mayor. Pemberian Mayor. Pemberian Mayor. Bagus bagus. Lanjut ini. Tadi kenapa tuh? Tadi kenapa tuh? Dari sumber ini. Yeah. Apel beri dapat menyebabkan satu. Kanker. Kanker. Serem, serem. Kanker. Karsinogen nih. Yang kedua, usus besar mengecil. Waduh. Kontraksi, kontraksi dong. Ada kontraksi. Oh iya, menciut. Iya. Apa lagi, bang? Terus apa yang lagi? Ketiga. Waduh. Usus 12 jari tidak korup. Waduh. Serem aja, serem. Serem memang. Serem. Tapi ini. Tak bisa dibiarkan ini bang. Harus dihentikan ini bang. Benar, benar harus dihentikan nih bang. Tapi ini yang paling serem. Apa itu? Apa tuh? Apel beri dapat menyebabkan karma. Wow. Karma. Tuh, saya sudah pernah baca juga. Karma. Lalu, terus kita harus gimana nih bang? Harus gimana kita? Sudah kau peringatkan petani? Sudah nih bang, keras kepala si petani itu. Waduh, anjir. Gimana dong bang, gimana bang? Gimana nih bang? Saya sudah pusing dibuatnya. Saya buka lagi bukunya. Oh, mikir ya, diingatan. Bentar. Bukunya di luar kepala ya bang? Iya, di dalam kepala saya. Saya buka lagi bukunya. Dalam tahap awal gejala karma,
Cara penanggulangannya adalah dengan banyak berdoa. Setuju saya itu, Bang. Ya sudah, ayo kita berdoa. Berdoa apa, Bang? Berdoa. Oh, berdoa. Ya, itu.